Semua, yuk kita belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Hai teman-teman kelas 6, apa kabar kalian? Pasti semangat kan belajar bersamaku hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Dan jangan lupa untuk menyiapkan buku tulis kalian ya, karena hari ini kita akan belajar banyak hal yang menarik. Seperti membaca cerita futuristik yang berjudul Terdampar di Dunia Plastik. Memahami kata sambung yang menunjukkan kata sebab dan akibat. Belajar tentang konsep jangkauan atau range dan mengamati data luas deforestasi di Indonesia. Seru kan? Ayo kita semangat! Enak banget. Kamu suka makanan itu? Suka, Kek. Itu kakek bawa apa? Ini tadi ngisi teh anget dari minimarket. Oh, itu bukannya botol yang ada di rumah ya, Kek? Iya, memang kakek bawa dari rumah. Supaya kita tidak menambah sampah plastik berlebihan ke bumi. Hah? Maksudnya, Kek? Nah, kamu perhatikan.
yang kamu makan ini, snack, ini kan banyak sampah plastiknya. Apalagi kakek beli minuman pakai kemasan plastik. Tambah banyak kan? Iya juga sih, kek. Tapi bukannya malah jadi repot ya kalau bawa alat minum sendiri kemana-mana? Enggak lah. Memangnya kamu lihat kakek kerepotan bawanya. Akan lebih repot lagi kalau bumi kita jadi rusak karena sampah plastik. Hah? Bumi rusak karena sampah plastik? Emangnya bisa ya, kek? Jika kita tidak mengupayakan mengurangi sampah plastik, akibatnya di masa depan alam bumi kita akan rusak parah. Makhluk hidup menjadi sakit dan kekurangan makanan. Hingga akhirnya semua musnah. Musnah? Iya, karena sampah plastik mencemari lingkungan. Dampaknya sangat buruk untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Bumi menjadi tempat yang panas dan tidak memiliki oksigen. Kemanapun melangkah, kita menemukan pemandangan yang sama. Tidak ada kehidupan di sana. Beneran akan seperti itu, kek? Kalau kita tidak berupaya dari sekarang, itu sangat mungkin terjadi di masa depan. Itu gak akan terjadi, kek. Karena kita dapat mengurangi penggunaan plastik mulai dari sekarang. Bagaimana caranya? Dino tahu, kek. Dengan cara mengurangi penggunaan peralatan makan dan minum dari plastik yang sekali pakai. Contohnya, sendok, sedotan, bungkusan plastik, gelas plastik, dan tas plastik, kek. Pintar kamu, Din. Kamu juga ajak teman-teman kamu untuk menjaga bumi ini ya. Jangan menggunakan peralatan sekali pakai dari plastik. Supaya tidak menimbun sampah plastik. Siap, kek. Teman-teman yang ada di rumah, ayo mulai sekarang kita rawat bumi tercinta kita ini dengan cara mengurangi penggunaan peralatan plastik yang sekali pakai. Jangan khawatir bumiku, kami semua akan menyelamatkanmu. Karena semua yang terjadi adalah sebab akibat. Jadi, kita harus memikirkan apapun yang akan kita lakukan. Iya, kek. Seperti bumi rusak karena sampah plastik yang mencemari lingkungan. Seperti itu kan, kek? Iya, benar, Din. Kamu tahu kata sambung yang menunjukkan perbandingan? Tahu, kek. Ada kata sebab, ada juga kata karena. Ada lagi yang lain? Apaan ya, kek? Ada kata sehingga, oleh karena itu, maka, dan akibatnya. Coba kita bahas satu persatu ya. Tadi kamu sempat buat satu kalimat pakai karena. Nah sekarang coba kamu buat kalimat menggunakan kata karena. Ayo. Teman-teman yang ada di rumah, ayo kita membuat kalimat bersama. Kalimat yang menunjukkan kata sebab berwarna kuning. Dan kalimat yang menunjukkan kata akibat berwarna biru ya. Contohnya, Ani tidak bersekolah hari ini karena ia sedang demam. Bener gak, kek? Benar. Jadi, karena adalah kata sambung yang mendahului sebab dan bisa terletak di awal atau di tengah kalimat. Kalau oleh karena itu adalah kata sambung yang mendahului akibat dan terletak di awal kalimat. Misalnya, hujan turun dengan deras. Oleh karena itu, ibu melarang Davi bermain di luar. Kak.
Kalau kata sambung yang mendahului akibat dan terletak di tengah kalimat, seperti apa ya, Kek? Itu bisa menggunakan kata sambung sehingga, maka, dan akibatnya. Coba kamu buat contoh kalimatnya. Misalnya, Vino makan terlalu banyak coklat sehingga perutnya sakit. Bener gak, Kek? Betul. Bisa juga begini, Siva tidak bisa berenang, maka ia hanya duduk di tepi kolam renang. Coba satu lagi kamu buat, contoh kalimat pakai kata akibatnya. Misalnya, Jero tidak belajar semalam, akibatnya dia tidak bisa mengerjakan soal ujian. Benar gak, Kek? Benar, hebat kamu, Dino. Teman-teman kelas 6, jangan lupa untuk membuat kalimat menggunakan kata sambung seperti aku tadi ya. Contohnya sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, maka, akibatnya. Kalau kalian sudah, tunjukkan ke orang tua kalian atau pendamping kalian agar bisa diperiksa. Semua sampahnya udah Dino buang. Iya. Kalau semuanya bersih gini, kelihatan enak ya, Kek? Iya. Nah, selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, ada cara lain untuk memperbaiki kesehatan bumi. Oh ya, Kek? Caranya gimana? Harus banyak menanam pohon. Kamu tahu kan, tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen yang berguna bagi semua kehidupan. Iya tahu, Kek. Nanti Dino mau tanam banyak sekali pohon di rumah, di sekolah, di mana-mana, agar bumi kita selalu hijau dan sehat. Bagus. Kalau di halaman rumah bisa menanam 2 pohon, lalu kamu ajak 3 tetangga dengan lahan halaman rumah yang sama untuk menanam pohon. Berarti berapa pohon yang bisa ditanam di lahan tersebut? Di rumah Dino 1 lahan, ditambah 3 lahan lainnya, berarti total 4 lahan. 1 lahan lainnya ditanami 2 pohon, berarti 2 pohon dikali 4 lahan. Sama dengan 8 pohon, Kek. Wah, banyak juga ya. Benar, Din. Itu baru di lingkungan terdekat Dino saja. Bayangkan, kalau semua orang di Indonesia, bahkan dunia, turut menghijaukan bumi, pasti bumi bisa sehat lebih cepat, kan? Iya, Kek. Nanti Dino mau ajak orang-orang untuk menanam pohon. Din, kamu tahu nggak data luas hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun? Nih, kakek punya datanya. Nah, perhatikan data dalam tabel ini. Di sini ada angka tahun dan luas hutan pada tahun yang bersangkutan. Menurut Dino, berdasarkan data ini, luasnya meningkat atau malah menurun setiap tahunnya. Ini menurun, Kek. Benar. Berdasarkan data ini, kita bisa tahu selama periode tahun 1950 sampai dengan 2020. Nilai terkecil dari luas hutan di Kalimantan adalah 19,5 juta hektar
yaitu pada tahun 2020. Nah, kalau nilai terbesarnya berapa? Dan di tahun berapa? Ini hasilnya, Kek. Hasilnya 51,4 juta hektar di tahun 1950. Nah, kalau kita hitung, maka selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari luas hutan di Kalimantan selama periode 1950 sampai dengan 2020 adalah 51,4 juta dikurang 19,5 juta sama dengan 31,9 juta hektar, yaitu kira-kira seluas 4.468 kali luas lapangan sepak bola. Selisih tersebut dinamakan rentang atau jangkauan. Berarti selama 70 tahun ini kita sudah kehilangan 31,9 juta hektar. Wah, banyak banget ya, Kek, lahan hutan yang hilang. Makanya, ayo kita lestarikan hutan kita, ya. Jangan sampai luas hutannya terus-menerus berkurang. Iya, Kek. Dino takut banget kalau bumi ini semakin tidak sehat. Tapi supaya kita tahu jangkauan tadi, gimana caranya ya, Kek? Kita dapat mengetahui rentang atau jangkauan suatu data jika diketahui nilai minimum dan nilai maksimumnya. Rentang atau range atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Oh iya. Dino ngerti sekarang, berarti jangkauan sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Benar, diingat-ingat ya, Din. Siap, Kek. Kek, Dino jadi kepikiran deh, kok bisa sih luas lahan hutan Kalimantan berkurang tiap tahunnya? Bukannya pohon umurnya panjang ya, Kek? Hutan di Indonesia yang mendapat julukan paru-paru dunia itu makin rusak karena deforestasi yang terus terjadi. Deforestasi? Apaan tuh, Kek? Deforestasi diartikan sebagai penebangan atau penggundulan hutan yang biasanya dilakukan untuk mengubah fungsi hutan menjadi fungsi lain. Seperti pertanian, peternakan atau pemukiman. Kalau diubah jadi pemukiman, berarti hutannya hilang ya, Kek? Iya, jadi dampak negatif dari deforestasi diantaranya adalah perubahan iklim yang dapat berujung pada pemanasan global. Coba Kakek cari data deforestasi di Indonesia ya, supaya Dino bisa punya gambaran. Iya, Kek. Nah, ini dia datanya. Coba kamu perhatikan datanya. Dan Kakek beri pertanyaan ya. Kakek akan berikan kuis untuk Dino dan juga teman-teman kelas 6 di rumah. Oke, Kek. Bentar, Dino ambil buku catatan Dino dulu. Teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan kalian juga ya, karena hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari Kakek bersama-sama. Sudah. Nah, teman-teman di rumah juga sudah siap kan? Oke, kita mulai ya. Nah, pertanyaan pertama, pada tahun berapa luas deforestasi terkecil terjadi? Dan berapa luasnya? Lalu, pertanyaan kedua. Di tahun berapa luas deforestasi terbesar terjadi? Dino dan teman-teman di rumah, tulis angka luasnya juga ya, Kek? Iya dong, tulis tahun dan luasnya berapa hektar. Pertanyaan selanjutnya, berapa jangkauan data luas deforestasi di Indonesia dalam kurun waktu 2009 hingga 2015. Dino, sudah selesai, Kek, hitungnya. Pasti teman-teman yang di rumah juga sudah, kan? Pertanyaan selanjutnya apa, Kek?
Wah, hebat, sudah selesai hitungannya. Pertanyaan terakhir, berapa rata-rata luas deforestasi di Indonesia dalam kurun waktu 2009 hingga 2015? Wah, berarti semua data harus dijumlahkan lalu dibagi 5. Sudah, Kek. Mana? Coba Kakek lihat. Nah, teman-teman yang ada di rumah juga minta orang tua atau pendamping kalian untuk memeriksa jawabannya ya, supaya kita bisa tahu jawaban kita benar atau salah. Hebat kamu, jawabannya benar semua. Beneran, Kek? Yeay! Makasih ya, Kek, udah ajarin Dino ilmu yang baru. Sama-sama, Din. Kakek juga senang karena Dino punya semangat belajar yang tinggi. Kakek, kita udah mau pulang ya? Iya, sudah sore juga. Kalau pulang kemalaman, nanti kita domelin ibu kamu. Kek, tapi Dino kebelet pipis nih. Boleh ya ke toilet dulu? Boleh dong. Mau Kakek anterin? Gak usah, Kek. Dino sendiri aja. Kan Dino udah gede. Hebat. Kakek nunggu di sini ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Kamu udah ke toiletnya? Udah, Kek. Ayo kita siap-siap pulang. Ayo. Nah, kamu senang belajar sama Kakek? Senang banget, Kek, karena Dino dapat banyak ilmu dari Kakek. Oh iya, apa aja? Tadi kan Kakek udah kasih tahu Dino tentang dampak sampah plastik terhadap bumi kita. Terus Dino udah belajar kata sambung yang menunjukkan sebab akibat juga. Tadi kita juga hitung banyaknya pohon yang dapat ditanam di suatu lahan, kan? Iya, Kek, sama belajar konsep jangkauan di matematika juga. Ditambah eksplorasi dengan mengamati data luas deforestasi di Indonesia. Kemudian menentukan luas deforestasi terbesar, luas deforestasi terkecil, jangkauan, dan rata-rata. Lengkap sama latihannya. Wah, banyak juga ya materi belajar kita. Iya, Kek, tapi nggak berasa banyak karena seru, Kek. Apalagi soal bumi yang nggak sehat ini. Pokoknya kalau udah gede nanti, Dino mau tanam banyak pohon yang banyak banget. Kalau begitu, nanti kita belajar bersama lagi ya. Sambil nanam pohon, gimana? Mau, Kek. Yuk, sekarang kita pulang dulu. Udah sore. Yaudah, yuk. Ya. Ini masuk dulu. Masuk dulu. Iya. Ayo.